بالله بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع المشايخ جميع العلماء جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قصر رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حفظهم الله ورعاهم هدرين هدر الجماعة مجلس المولد وتعليم رياض الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah pada malam hari ini Sabtu malam Ahad tanggal 7 Rajab tahun 1436 Hijriah bertempatan dengan 25 April 2015 melanjutkan ta'lim kita, melanjutkan kajian kita dari kitab Wasailil Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ila an qala sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Doanya sudah kita hafal ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Belajar lagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar da'watin yad'u biha Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Hadis ini insyaallah doanya sudah hafal semua dari sahabat Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi menceritakan Sa'ala Qatadah Anas bin Malik. Qatadah dari generasi tabi'in yang bernama Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik yang dari generasi sahabat sallallahu alaihi Muhammad. Saya terangkan sedikit ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini generasi yang terbaik. Maka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari generasi pertama, mereka adalah generasi sahabat. Selanjutnya adalah generasi yang hidup bersama sahabat tapi tidak hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini generasi berikutnya namanya generasi tabi'in. Tabi'in artinya generasi yang melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak melihat Rasul. Sahabat adalah yang hidup sezaman dengan Rasulullah, melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Jelas? Generasi sahabat dan generasi tabi'in. Nah, Qatadah ini dari generasi sahabat, generasi tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik yang generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatadah bertanya, "Ayyu da'watin kana yad'u biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar?" Qatadah bertanya kepada Anas, "Doa apa sih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengannya banyak kali?" Faqala Anas, maka sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik ini menjawab, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara da'watin yad'u biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dan sering kali berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa ini ternyata sering kali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami fid dunya hasanah, dalam kehidupan dunia dengan keadaan yang hasanah, keadaan yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Minta sama Allah di dunia keadaan yang baik.
Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dalam keadaan yang baik, hasanah. Wa qina adzaban nar, dan jagalah kami dari azab, dari siksa api neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah doanya sudah hafal semua ya. Hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jangan gengsi. Maaf, karena doa ini sering dibaca. Doa ini sering dilantunkan. Bahkan anak-anak di TPQ yang masih kecil-kecil sudah diajari doa ini. Maka terkadang ada orang mengatakan, loh, ngapain pakai doa begitu? Kok doanya, doa yang lain, doa yang jarang didengar, doa yang kelihatan keren gitu loh. Memangnya doa cari keren-kerenan? Emangnya doa supaya didengar sama orang? Supaya dinilai orang, dilihat keren? Pakai nih doa yang kelihatan anak kecil pun hafal. Jangan gengsi ya, gak mau baca doa pasaran. Doa pasaran. Tapi ini doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad. Hadis berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awadz min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Hadis berikutnya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yata'awadz, Rasulullah berlindung kepada Allah min jahdil bala, dari bala yang menyusahkan, dari ujian dari Allah yang datang menyusahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapapun di antara kita pasti pernah mendapatkan bala, ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Tapi Rasulullah min jahdil bala, bolehlah datang bala, bolehlah datang ujian dari Allah, tapi minta sama Allah min jahdil bala. Kalau dapat ujian, jangan yang menyusahkan. Ujiannya turun, tapi tidak berefek menyusahkan. Wa darkis syaqa, dan keburukan atau kesialan yang menimpa agama. Menimpa agama. Wa su'il qadha, dan qadha, dan ketentuan dari Allah, dan suratan takdir yang telah Allah tuliskan, tapi nanti berefek buruk. Sallallahu alaihi Muhammad. Tentu kita beriman kepada ketentuan Allah, qadha dan qadar. Kita terima dengan suratan takdir yang Allah tuliskan bagi kita, tapi minta supaya suratan takdir tersebut tidak berefek buruk. Apa yang Allah tuliskan, apa yang Allah gariskan, kita terima dengan ridha, dengan ikhlas, tapi minta sama Allah yang terjadi tidak berakibat buruk, tidak menyusahkan. Wa syamatatil a'da, yang terakhir, wa syamatatil a'da, dan musuh-musuh yang bergembira dengan kesusahan kita. Berlindung kepada Allah dari musuh-musuh yang menari-nari di atas penderitaan kita. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad.
sebagai penutup, kalau kita teliti, kita perhatikan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kehidupan ukhrawi dan duniawi, tetapi secara umum Rasulullah senantiasa meminta keselamatan diri dan imannya. Maaf, tidak ada ceritanya Rasulullah berdoa, "Ya Allah, minta rumah yang mewah. Ya Allah, minta mobil. Ya Allah, minta uang. Ya Allah, minta istri yang cantik." Tidak ada Rasulullah berdoa seperti itu. Kok amin? Rasulullah tidak pernah berdoa yang material, duniawi, kesenangan duniawi tidak ada. Bukan berarti kita tidak boleh, boleh. Tapi Rasulullah tidak berdoa seperti itu. Kalau kita ingin, boleh, silakan doa kepada Allah minta duit, fadhol. Silakan doa minta istri, silakan. Doa minta mobil, silakan. Doa minta kekayaan dunia, silakan. Tetapi Rasulullah tidak pernah berdoa yang materi-materi, yang duniawi-duniawi seperti itu. Bisa difahami? Bisa diterima? Dan ulama-ulama kita, salafun salih, guru-guru kita, mereka juga berdoa sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ada satu doa yang luar biasa, satu doa yang amat menyentuh hati, terkadang sering dibaca di majlis ini ketika akhir doa. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Lihat, wala taj'alid dunya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa pada agama kami. Kalau yang kena musibah adalah agama, repot. Maaf, semua orang tidak ingin musibah. Semoga kita dijaga dari Allah dari segala musibah. Tapi ujian itu pasti datang. Bala pasti datang. Musibah pasti datang. Memang itu ujian untuk seluruh umat Islam. Doanya para salafun salih, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan bala, jangan jadikan musibah itu mengenai agama. Kalau yang terkena bala adalah agamanya, terkena musibah adalah agamanya, agamanya luntur, agamanya hilang, wal'iyadhu billah, kalau sampai keluar dari agama Islam. Bolehlah, maaf, kalau musibah kena dalam pekerjaan kita. Kerjaan kadang rame, kadang gak rame. Kadang rezeki lancar, kadang seret. Kesehatan kadang sehat, kadang kurang sehat. Gak apa-apalah, tapi jangan kena agama. Kalau kena agama, musibah itu kena agama, agamanya luntur, agamanya cabut, maka kita keluar dari lingkaran agama Islam. Wal'iyadhu billah. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia akbar hammina, jangan jadikan dunia ini hal yang terbesar, hal yang terpenting dalam benak kita. Artinya di otaknya, di benaknya, di jiwanya, dunia mulu. Fulus, fulus, fulus. Duit, duit, duit. Kenapa? Karena dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam benaknya, yang paling penting, yang paling besar, yang paling hebat adalah dunia. Kalau sudah mata hatinya buta karena dunia, gak ada gunanya majlis seperti ini. Gak ada gunanya ayat Al-Quran. Gak ada gunanya hadis. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Wala taj'alid dunya
akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini mablagha ilmina, puncak ilmu kita, puncak pengetahuan kita, yang kita tahu, yang kita fahami, yang kita cerna, urusan dunia. Kalau dengarkan urusan akhirat, gak nyambung, gak faham, gak masuk di otak. Belajar hadis, gak masuk di otak. Belajar Quran, gak masuk di otak. Datang pengajian, gak masuk di otak. Tapi ngomongin duit, langsung cerdas. Ada yang begitu? Banyak. Tapi enggak di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Ini contoh doanya mereka para salaf nasal. Contoh orang-orang alim, orang-orang besar, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak mau dunia menjauh, tapi dunia yang mengejar. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Insyaallah akan saya sampaikan di pertemuan mendatang. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.